Jumpa kembali dengan kami, Rustini Ibnu Chender. Hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya baru saja ngambil daun salam sama laos lengkuas. Karena hari ini saya akan memasak sayur asam. Sayur asam ya, dengan bumbu Jawa. Sayur asam bumbu Jawa. Mari kita lihat bahan-bahannya. Ini dia bahan untuk sayur asem. Kacang tanah, daun salam, terong laos, bawang putih diiris ya, bawang putih, bawang merah diiris. Terus asam jawa yang sudah dilumerkan dengan air panas, nanti disaring. Dan ini bumbu yang diulek. Ini sayur asem ala Jawa ya. Ada terasi bakar, terus kemiri, terus cabe. Ini cabenya dibuang isinya biar enggak pedes karena nyambel nanti. Bumbunya cuman gula merah, terus penyedap, garam secukupnya. Untuk sayurannya ada pepaya muda, jagung manis, labu siam, kacang panjang, terus ini daun melinjo. Untuk sayurannya nanti pertama itu yang dimasukkan yang keras ya, terus bertahap, terakhir yang daun yang mudah untuk layu atau mudah untuk dimasak. Mari kita mulai masak, kita akan menggerus bumbunya dulu. Mari. Ini airnya ya, kira-kira segini. Kalau mau banyak atau sedikitnya selera kita ya. Yang masuk adalah bahan-bahan ini dulu. Kacang tanah, daun salam, terus lengkuas, bawang putih diiris, bawang merah masuk dulu. Ini akan kita tunggu sampai kacang tanahnya itu empuk ya, baru yang lainnya nanti masuk. Bumbu uleknya, nanti bumbu yang diulek, nanti kalau udah airnya itu udah mendidih baru kita masukkan. Kita tunggu kacang tanahnya sampai benar-benar empuk ya. Ini untuk airnya sudah mendidih ya. Kemudian kita masukkan bumbu yang diulek ya. Tadi yang diulek kita masukkan. Bumbu yang diulek harus nunggu airnya mendidih dulu biar tidak langu. Dan ini dimasukkan bumbu itu pertama kali untuk kacangnya biar juga gurih nanti ya, biar masuk ke kacang bumbunya. Kita tutup lagi, kita tunggu sampai kacangnya empuk. Ini sudah dicek, kacang tanahnya sudah empuk. Sudah empuk kacang tanahnya. Terus akan kita masukkan sayuran yang keras. Jagung ya.
Terus ini pepaya muda sama labu siam masuk dulu. Terus asam jawanya sudah, bijinya sudah dipisah ya, kita masukkan. Ini gula jawa masuk. Tadi udah ada garamnya, kita tambahin. Terus penyedap rasa. Kita tunggu lagi biar sayuran yang keras ini nanti empuk dulu, baru terakhir sayuran yang hijau. Jangan lupa untuk dicek rasa ya. Kita tutup kembali. Ini sayuran yang keras sudah empuk. Sekarang tinggal sayuran yang hijau terakhir. Kacang panjang. Terus daun linjo. Ini beberapa menit sudah mateng, tinggal kita sudah dicicipi tadi ya, udah pas. Kita tutup sebentar saja, sudah mateng. Kita tunggu sebentar, kira-kira 5 menit atau 3 menit sudah mateng ya. Nah ini dia sayur asemnya sudah mateng. Ini sayur asem bumbu Jawa ya. Terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan kami hari ini sampai selesai. Dan silakan mencoba. Terima kasih yang sudah like, subscribe, komen. Dan yang belum, silahkan like, subscribe, komen. Jangan lupa pencet tombol loncengnya ya, biar kami tetap semangat untuk membuat video yang lainnya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.